Lakukan cek kembali, angkat bola dengan sempurna tadi depan karena Nasir. Disemai keras, umpan hoki tajam tidak ada hambatan tadi. Kembali meraih poin dengan semes keras dari nomor punggung 8 ini. Sehingga kembali Bukan bersiap-siap untuk melakukan sebelah. Sayang sekali-kali ini gagal menyia-nyiakan poin. Kembali poin terkejar dua sama kali ini. Ganti. DJS bersiap-siap nomor punggung 8 lakukan sebelah lambung tinggi angkat bola umpatkan langsung. Masih bisa dikembalikan kali ini. Belakang. Dibiarkan saja tadi terlalu jauh melambung keluar bola sehingga kembali bertambah poin untuk anak-anak DJS 3-2 kali ini. Masih nomor punggung 8 mendapat 2 poin beruntun kali ini. Berkonsentrasi lakukan sebelah angkat bola lambung iya penempatan tik tadi dari para pemain segegan jatuh di ruang yang kosong tidak terkawal sehingga poin menyamakan poin 3 sama. Nomor punggung 12 Atra kali bersiap-siap lakukan jam angkat bola dengan baik tadi tempatkan langsung kali ini semes namun mampu diantisipasi dan dia gagal tidak mampu dikembalikan dengan sempurna sehingga kembali poin bertambah menjadi 4-3. Satu angkat tertinggal kali di GJS. Kita sama-sama saksikan masih nomor 12 anak-anak segegan bersiap kembali lakukan sweep ke belakang angkat bola dengan baik tadi umpan langsung terlalu rendah namun masih bisa diselamatkan angkat lagi bola dicip saja namun masih bisa dikembalikan lagi umpan langsung di semes hilang tetapi sayang sekali keluar. Awas ke penonyian. Ada euy, dicirian. Nomor punggung 9, angkat bola meskipun kurang sempurna namun mampu diselamatkan lagi. Oh, sayang sekali kali ini. Dipersalahkan wasit tadi anak-anak dari Segogan sehingga kembali poin menjadi 5-4 GJS. Kembali tertinggal anak-anak Segogan satu angka. Angkat bola dengan baik tadi, umpankan langsung. Menyeberang tadi bola semes keras dari sang senior dari Segogan ini sehingga kembali meraih poin 4 kali ini 2 poin. Oh sayang sekali juga anak-anak GJS terlalu terburu-buru kali ini sehingga gagal melakukan kesalahan menginjak dan rupanya tadi kembali poin pertama menjadi 8. Bersiap-siap kembali lakukan sweep ke belakang angkat bola tidak sigap hanya melakukan bola ke belakang ada nomor 9 umpankan langsung di semes dan ya gagal tidak menyeberang rupanya tadi bola sehingga kembali poin bertambah untuk anak-anak GJS menjadi 7-6. Nomor punggung 11 berkonsentrasi lagi kali ini bersiap-siap untuk melakukan lakukan lagi angkat bola umpankan langsung di semes lagi mampu diantisipasi kali ini sehingga kembali nomor punggung 11 ini mendapat 2 poin beruntun 8-6. 2 angkat tertinggal mulai kembali kali ini anak-anak Segogan lakukan sub kembali angkat bola tadi dengan baik umpankan langsung di semes tidak ada blok tadi yang menghambat semes keras dari sang senior dari Segogan ini sehingga kembali merusakkan poin mendapatkan poin 7-8. Angkat bola tadi dengan baik umpankan langsung kali ini semes kembali lagi berhasil semes keras di nomor punggung 12 ini menambah poin menjadi 9-7. Ya, GJS lakukan melambung tinggi ke belakang angkat bola dengan baik diumpankan langsung kali ini dan ya poin yang tidak mampu diantisipasi tadi kembali menghasilkan poin 8-9 kembali menipis poin hanya 1 poin saja untuk menyamakan poin anak-anak dari Segogan nomor punggung 7 bersiap-siap dia lakukan sweep ke belakang angkat bola umpankan langsung dicip namun tidak sigap di semes dan sayang sekali tadi keluar rupanya bola menjelang terlalu jauh dari lane sehingga kembali bertambah poin menjadi 10-8 masih kembali 2 angka lakukan sub angkat bola umpankan langsung back attack masih bisa dikembalikan angkat lagi bola di semes namun masih bisa angkat lagi bola di semes sayang lagi-lagi juga kali ini menyilang terlalu menyamping jauh dari lane keluar menambah poin untuk anak-anak dari Segogan menjadi 9-10 kembali tipis 1 angka saja tertinggal anak-anak Segogan nomor punggung 6 kali ini bersiap-siap dia ya lakukan sweep kembali angkat bola meskipun kurang sempurna baik sekali tadi penempatan posisi bola di nomor punggung 8 ini tidak bisa dikembalikan dengan baik tadi oleh punggung 6 kembali bertambah poin menjadi 11-9 ya 2 angka lagi tertinggal angkat bola umpankan langsung kali ini terlalu dalam dan mampu bisa dikembalikan angkat lagi bola long ball saja
ada nomor punggung 9, angkat lagi bola, dicip, namun masih bisa dikembalikan lagi ke belakang, namun masih bisa dikembalikan lagi, dicip lagi, dan ya, kali ini baik sekali, tepatan posisi bola tadi tidak terkawal lagi-lagi, kembali bertambah poin menjadi 11, atau 10, 11. Masih kembali tipis saja satu angka nomor punggung 9, lakukan sep ke belakang, angkat bola, oh tidak sigap tadi, rombol saja, masih bisa dikembalikan lagi, umpan lagi terlalu dalam, namun masih bisa dikembalikan ke belakang saja, namun masih bisa diterima lagi-lagi kali ini ke belakang, dan dibiarkan saja tadi, tipis saja, sedikit saja tadi keluar bola, sehingga kembali poin bertambah, dua lagi tertinggal, 12-10, masih nomor punggung 8, lakukan sep, angkat bola, umpankan langsung kali ini, Jusemes, namun mampu dikembalikan, angkat lagi bola, ke belakang saja, namun masih bisa diangkat bola, lombol, iya, masih bisa dikembalikan, lombol saja, Jusemes, sayang sekali kali ini, mampu berhasil, tadi tidak bisa dikembalikan oleh anak-anak PJ, menipiskan angka kali ini, 11-12, angka lagi tertinggal, GJS, angkat bola, umpankan langsung, Jusemes, masuk lagi-lagi kali ini tidak ada antisipasi yang berarti dari anak-anak dari Cekogan ini sehingga menambah poin menjadi 13-11. Masih kembali dua angka tertinggal. Angkat bola. Kali ini tidak mampu diblok tadi. Kembali menambah poin 12-13. Satu angka masih tipis. Mencoba mengajar lagi anak-anak dari Segogan ini nomor 28, lakukan se. Angkat bola dengan baik tadi, umpankan langsung. Dicip ke bawah, namun masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi kali ini, dan dia berhasil lagi menjauh kali ini. Dua poin lagi tertinggal anak-anak Segogan. 14-12. Nomor punggung 11 lagi kali ini bersiap-siap lagi. Mendapat poin beruntun lagi kah dia. Lakukan se. Angkat bola, terlalu dalam. Dan ya, sayang sekali. Dua poin didapat kali ini oleh nomor punggung 11 ini. 14-15-12. Kembali semakin menjauh. Tiga angka tertinggal anak-anak Cekogan. Masih nomor punggung 11 lagi. Lakukan sep. Oh, kali ini namun masih bisa dikembalikan kali ini. Ke belakang saja. Sikap nomor punggung 5 kali ini tidak mampu angka tertinggal. Sang senior, lakukan sep. Angkat bola kurang sempurna. Namun masih bisa diselamatkan. BKT kali ini ke belakang. Namun bisa dikembalikan lagi. Umpan lagi. BKT lagi. Dan ia berhasil. Nomor punggung 8 tadi tidak mampu dikembalikan oleh anak-anak BJ. Sehingga poin pertama menjadi 14-15. Satu angka saja tertinggal kali ini anak-anak Segogan. Tipis saja. Masih sang senior. Lakukan sep kembali. Angkat bola. Umpankan langsung. BKT ke belakang. Namun ada nomor 8. Umpankan langsung. Kui kali ini. Dan masuk rupanya tadi. Mana tadi set pertama dimenangkan oleh anak-anak GJS. Kali ini dan semesteran. Namun masih bisa dikembalikan lagi. Umpankan langsung. Tidak sigap lambung ke belakang. Namun masih bisa dikembalikan lagi-lagi. Terlalu rendah. Umpankan langsung. Mampu dihabis. Kali ini sehingga poin. Mampu menyamakan poin anak-anak dari Segogan ini. 16 sama luar biasa. Saling mengejar. Saling meninggalkan raihan poin. Kita sama-sama saksikan nomor punggung 7. Anak-anak Segogan lakukan sep ke belakang. Angkat bola. Umpankan langsung. Jusemes. Berhasil kali ini. Menembus blok dan tadi tidak mampu diantisipasi sehingga gagal. Dan bertambah pula poin menjadi 7. Tinggal 17-16. 18-16. Ya, lakukan sep. Angkat bola. Meskipun terlalu mampu dimanfaatkan. Tidak disia-siakan peluang besar tadi. Bola rebound, bola kesalahan dari para pemain Segogan. Ya, angkat bola, umpankan langsung, dicip saja, mampu dikembalikan lagi-lagi, dan masih bisa dikembalikan lagi ke belakang, namun masih ada, angkat lagi bola, masih bisa dikembalikan lagi, angkat lagi bola ke belakang, lampungkan saja, masih nomor 7, lampungkan lagi, disemet, namun masih bisa dikembalikan lagi, masih bisa, lampungkan ke belakang, masih bisa ditahan, umpankan langsung, disemet, akhirnya mampu dimenangkan menjadi poin 20-16. Ya. Angkat bola, meskipun kurang sempurna mampu diselamatkan, tidak sibuk. Sayang sekali lagi-lagi 21-16. 5 angka tertinggal, semakin menjauh kali ini raihan poin anak-anak GJS. Angkat bola dengan baik tadi, umpankan langsung. Disemes. Iya. Attack yang dilakukan nomor punggung 8 ini tidak mampu diantisipasi, kembali meraih poin menjadi 17-21. Tenang, nomor 8 garuk pada nomor punggung 6.
bersiap-siap mendapat keberuntungan lagi ini kali ini lewat sep yang menyulitkan. Ya, kali ini namun masih bisa dikembalikan. Ternyata betul gagal. Sehingga kembali bertambah poin menjadi 18-21. Tiga angka tertinggal masih mencoba mengejar lagi, berkonsentrasi lagi nomor punggung 6. 18. Butuh 3 poin untuk GJS menggandakan keunggulan. Kali ini terlalu dalam, namun masih bisa diangkat bola. Umpankan langsung ke belakang, namun masih bisa dikembalikan lagi. Umpankan lagi, Yusmet, namun masih bisa. Angkat lagi bola, Yusmet. Oh, sayang sekali kali ini keluar rupanya dan juga tidak pass ball. Sehingga bertambah poin menjadi nomor punggung 9, Segogan lakukan sep, mencoba mengejar poin. Ya, kali ini, oh, lagi-lagi penempatan posisi bola. 23-19. Butuh 2 poin saja untuk menggandakan keunggulan anak-anak GJS. Bersiap-siap kembali, lakukan sep. Angkat bola nomor punggung 6. Lagi-lagi, tertipu juga kali ini anak-anak GJS. Cekuing kelihatan di ulas waktu pati. Puh, udah bakal ketipu ujungnya. Bayar-bayar. 20-23. Kali ini sayang sekali. 21-23. Mampukah mengejar poin kali ini? 2 poin saja kali ini. Mate. Yang harus dikejar oleh anak-anak Segogan. Nomor punggung 12 bersiap-siap. Lakukan sepuluh belakang. Akan boleh dengan baik jadi umpan. Lagi-lagi. 22-23. 1 poin saja dibutuhkan untuk menyamakan poin kali ini. Bersiap kembali, nomor punggung 12 masih bersiap-siap untuk melakukan sep kembali menyulitkan para pemain BJS. Lakukan sep, angkat bola dengan baik, kalian umparkan langsung, dicip saja bola dan masih bisa dikembalikan lagi. Long ball saja ke belakang, namun masih bisa dikembalikan lagi. Angkat lagi bola, bisa mes, namun masih bisa dipelakang. Luar biasa, setelah tertinggal kurang lebih 3 angka, mampu menyusul kali ini secara berturut. Nomor punggung 12, anak-anak Segogan bersiap kembali, lakukan sep. Angkat bola dengan baik tadi, umparkan langsung, dicip bola ke belakang, namun masih bisa dikembalikan kali ini. Angkat lagi bola, umparkan langsung lagi. Set point kali ini dimenangkan oleh anak-anak dari Segogan, 24-23. Mampukah menahan kali ini anak-anak GJS, ataukah sebaliknya mampu mengakhiri? Iya, angkat bola, umparkan langsung, terlalu dalam, namun masih bisa dikembalikan lagi. Sayang sekali kali ini anak-anak Segogan tidak konsentrasi sehingga harus memperpanjang napas untuk anak-anak GJS. Butuh 2 poin saja. Angkat bola kali ini, umpankan langsung terlalu dalam dan sayang sekali dipersalahkan masuk. Dibutuhkan 1 poin saja. Dibutuhkan 1 poin untuk GJS menyelesaikan ini, menggandakan keunggulan. Angkat bola dengan baik tadi, umpankan langsung. Dia sekali akhirnya anak-anak GJS ini mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0.